Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja. Ini gue udah buru-buru. Gue buru-buru banget karena gue udah telat. Gue harusnya udah jadwal tes COVID. Semoga hasilnya negatif ya guys. Udah ada papi dokter sama Bang Bes. Banyak lah. Bang Bes ya? Ada juga. Bos, Bang Bes, waduh. Ada Bang Bes guys, ternyata guys. Jadi sekarang pengen tes COVID di atas. Udah ada papi timnas juga, papi dokter. Udah nungguin di atas. Ya kita lihat aja hasilnya positif atau negatif. Doain aja biar negatif ya. Lanjut buat tes. Oke, ya buat teman-teman yang belum tahu, kita nih sekarang dites sama papi. Papi dokter. Papi timnas. Buat yang belum tahu, papi ini dokter timnas. Nah, kebetulan dia membantu kita sama timnya juga buat tes kita COVID atau enggak. Semoga aja enggak ya. Ini papi di timnas tuh udah seperti bapaknya anak-anak. Apa kakeknya anak-anak juga? Dari senior 23-19 itu dia yang megang. Iya. Jaraknya dong, ya. Social distancing. Gue gak panik sih bang. Semoga aja hasilnya negatif ya bro. Oke, tunjuk. Nah aja ini lagi. Kemarin lu nggak jadi ya? Lu ke rumah sakit sempat kan? Sempat pengen tes juga tapi nggak jadi. Akhirnya tesnya di sini aja sama papi. Oh, ya, lututnya gimana? Lu terapi jadi tapi? Masih terapi terus. Oke lanjut tuh. Sampai. Biasa begini. Assalamualaikum. Papi, sehat papi. Mantap. Sehat pi. Papi cing. Belum tuh sudah papi. Tolong papi, jangan pi. Siap. Pak. Ya gitu ya. Kanannya. Oke, siap. Yang kanan. Oke, sekarang kita mulai tes COVID. Ini jenis tesnya apa nih, Pi? Rapid COVID. Ya, yang dites apa aja kan ini? Ya, pemeriksaan IgG IgM. Aduh, sakitnya, Pak. Lebay banget sih kalau kayak gini, terlalu lebay juga, guys. Wuh. Gila yang keluar emas. Mas. Jadi ini yang dites apa aja, Pi? Rapid. Ini untuk tes antibody. Antibody melihat IgM dan IgG apakah sudah pernah terpapar atau enggak. Tesnya darah aja atau? Ya, cukup tes dengan darah aja. Darah tepi. Ini siap sudah nih. Ya, tinggal tunggu hasil. Tinggal tunggu hasil 15 menit. Karena negatif selebrasi. buat teman-teman semua, ini yang namanya papi nih. Iya. Papi, pokoknya kacamata bunder. Bunder. Maksud lo. Sejak kapan nih timnas? Kita harus diperjelas. Pi, sejak kapan nih timnas, Pi? Wah, di timnas sejak mendiri PSSI ya. 1930. PSSI. Ini nunggu hasilnya berapa lama, Pi? 15 menit, Cak. 15 menit tunggu hasil? Menit, ya. Paling lama 15 menit. Infeksi. Sejak, ya. Tapi kebenarannya berapa persen ya, Pi? Kira-kira, Pi? Ya, ini kurang lebih 85-90% ini. Bismillah. Pi, ya? Ceritain dong, Pi, ke soal COVID ini nih, Pi. Iya. Kalau misalnya kita, misalnya nih kayak gini nih. Ya, kita kena gitu, Pi. Positif misalnya. Maka kita harus dulu pertama ya. Isolasi mandiri. Kan kita bisa positif dan tanpa gejala.
okay. orang tanpa gejala ya. Okay. Yeah. Maka kita isolasi mandiri di rumah ya. Nah, kemudian setelah umpamanya setelah seminggu ya, atau paling lama 14 hari kita periksa lagi. Oke. Okay. Ya, kita periksa. Bisa siapa periksa siapa? Langsung Randy. Pemeriksaan PCR. Oke, okay. melihat ya dengan swab pada tenggorokan. Swab tuh yang ini ya yang ya, masukin ke hidung. Iya. Nanti ya. Hasilnya 3 hari. Sekarang ini 3 hari sudah ada hasilnya. Oh, cepat, cepat ya, sekarang. Cepat sekarang. Ya, karena sudah beberapa laboratorium yang rumah sakit-rumah sakit. Udah banyak, mulai banyak. Sudah. Nah, kalau hasilnya pun positif, tapi juga tanpa gejala, tetap kita bisa rawat di rumah. Ya, mandiri ya, di rumah ya. Loh itu kalau misalnya yang di rawat di rumah sakit itu yang di itu tentunya yang memberi gejala umpamanya dia panas, batuk, sesak nafas, menyebarkan virus ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita kena nih tanpa gejala, tapi itu tetap masih bisa tetap dia menyebar itu karena itu harus diisolasi. Dan semua orang yang pernah berdekatan dengan dia harus ya, dicek. Iya, harus tetap dicek semua. Iya. Iya, Pak. Ini hilangnya gimana Bu Tersuri? Ya, hilangnya gimana tuh? Hilang sendiri? Hilangnya tidak. Pertama memang dengan sistem kekebalan tubuh. Kan pada umumnya virus itu bisa dilawan dengan sistem kekebalan tubuh. Artinya makan yang bagus, istirahat yang cukup, ya, suasana hati yang enjoy terus, ya, itu membuat kita bahagia sehingga sistem kekebalan tubuh kita bisa terbentuk dengan bagus sehingga bisa memakan virus-virus itu. Ya. Tentunya dengan obat-obatan juga, umpamanya ada batuk, kasih obat batuk, ada sesak, ada lendir, dikasih obat untuk pengencer lendir, ya. Kemudian ada obat, dikasih obat untuk virusnya, ya, ada obat antibiotiknya, ya, untuk mempercepat proses penyembuhan batuk dan sesak nafasnya itu. Ini buat teman-teman semua nih, ini yang gue kangenin dari Papi ya. Cerita-cerita dongeng-dongeng yang ini nih. Ceritanya selalu detail. Pi, berarti satu-satunya cara ketika misalnya kita kena nih, kalau di wilayah, salah satu caranya ya dengan isolasi diri. Tapi tetap harus pakai maskermu mana? Mana maskermu? Isolasi mandiri. Tetap pakai masker di mana saja kita berada. Luar rumah tetap kita pakai masker. Ada kita ke suatu tempat, kita harus physical distancing, jaga jarak, ya. Minimal 1 sampai 1,5 meter, kalau bisa lebih ini. Jangan pergi di tempat yang banyak orang berkumpul-berkumpul. Itu harus kita ingat, ya. Yeah. Kita harus disiplin. Disiplin diri sendiri, disiplin bersama-sama, ya. Yeah. Kelompok disiplin untuk melawan penyebaran COVID-19. Buat teman-teman semua nih, dengerin apa kata Papi soal distance, physical distancing. Gimana, Pi, tadi, Pi? Ya, yeah. Untuk buat kawan-kawan semua ya, untuk mencegah ya penyebaran dan perkembangan COVID-19, kita harus lawan dengan satu yang paling penting, disiplin perorangan dan disiplin bersama-sama kelompok, baik yang kecil maupun kelompok besar. Physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter sampai 1,5 meter. Ingat pakai masker dimanapun kita berada. Kemudian cuci tangan, kita bersihkan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Jangan lupa berdoa, kita bisa melawan COVID-19. Supaya semuanya menjadi happy, senang, Papi mau bawakan satu lagi lagu. Satu lagu lagi, biar gak tegang ya. Biar tidak tegang. Oke, oke, oke. Entah kapan berlalu, kekasih aku rindu. Entah kapan berlalu, agar bahagia hidupku. Kapankah saatnya akan berlalu, takkan kembali lagi. Takkan kembali lagi seperti sekarang. Yes, kamu seperti gitar. Ini tapi buat next nanti kan, kalau misalnya emang hasilnya bisa melegakan hati, tapi sehat-sehat tapi ya. Sehat, alhamdulillah. Jadi kapan nih
timnas kumpul lagi, Papi kapan? Tentu kita akan menunggu kebab kita, atau pemerintah sudah memperbolehkan kita melakukan kegiatan-kegiatan, baik segala bidang dan mungkin perkembangan sudah tidak ada lagi berkembang COVID-19, tentu kita akan mengikuti instruksi pemerintah. Oh, udah waktunya nih, hasilnya nih kita lihat. Oh, ini udah nih, ternyata cepat banget guys. Bentar lu, kelihatan 10 menit. Pas kasih itu, Pak. Apa hasilnya, Pi? Randy, negatif, Randy. Bagus. Alhamdulillah. Pada hari ini pemain-pemain timnas kita hasilnya semuanya yang pemain timnas yang diperiksa di sini ada 3 orang ya. Iya. Masing-masing Muhammad Kanu, Randy dan Hanif Sahbandi. Ini hasilnya semua negatif. Ini hasilnya ini ada 2 ini ya. Ini satu tulisan C, ada T. C itu kontrol. Jadi kontrol itu kalau hasil memang selalu garis 1 itu kontrol itu harus ada. Kalau garis kontrol ini tidak ada maka sama dengan invalid, cacat ini pemeriksaan maka harus diulang ya. Jadi selalu harus ada. Kalau itu ada sebagai kontrol. Kalau yang T ini tulisan ada, nah itu berarti positif. Berarti tubuh kita pernah terpapar. Ya, nah, bisa saja terpapar tapi tidak menimbulkan gejala, itu yang disebut orang tanpa gejala ya. Tentu paling butuh waktu paling tidak 2 minggu. 2 minggu. Ya, iya 2 minggu. Untuk ini kemudian dilanjutkan kalau lebih biasanya lebih mau cepat langsung pemeriksaan PCR. Oke, alhamdulillah semua lega hati rasanya. Tes sudah selesai. Hasilnya alhamdulillah gue sama Randy dinyatakan negatif. Sekarang Papi kita nih udah mau pamit. Mungkin ada sedikit wejangan atau wangsit yang bisa diberikan Papi kepada kami. Perihal COVID untuk menjaga-jaga karena negatif juga belum tentu aman juga itu ya. Ya betul. Siapa tahu. Jadi buat anak-anak kedua-dua ini dan yang lain yang kita lakukan pemeriksaan. Tetap saja pemeriksaan ini untuk kita screening awal. Tapi yang paling penting dari semuanya kita tetap disiplin menjaga diri. Karena bisa saja setelah kita negatif, kita keluar jalan tanpa mempergunakan masker, tanpa menjalankan instruksi jaga jarak, social distancing, ya. Kemudian cuci tangan, bisa saja kita nggak tahu di luar tiba-tiba kita terpapar lagi. Bisa saja pada saat minggu depan kita ada mau pergi kemana, kemudian diadakan pengetesan, bisa saja kita jadi positif. Oke, makasih nih Pi buat waktunya hari ini, makasih banget. Semoga Pak Pi sehat-sehat juga. Mas Hanif, terima kasih Mas Rendi. Semoga di lain waktu bisa ketemu lagi. Sampai nanti kita kapan-kapan nyanyi bareng lah ya. Bisa. Eh Pi, sapa-sapa dulu buat teman-teman di sana. Jangan lupa subscribe buat Hanif dan Randy Show. Thank you.